saudara-saudara sekalian bersedia menjadi pengurus Provinsi PPSI? Baiklah, dengarkan naskah pelantikan, tidak usah diulangi, tetapi dicamkan dalam hati masing-masing untuk modal kerja dan tugas saudara-saudara sekalian. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 anggaran rumah tangga PPSI, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mohon petunjuk dan bimbingan kepada Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Sabtu, 11 Mei tahun 2019, saya, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, melantik saudara-saudara sebagai pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Yang pertama, Maluku Utara, masa bakti tahun 2017 sampai 2021. Kedua, Daerah Istimewa Yogyakarta, masa bakti 2018 sampai 2022. Ketiga, Sulawesi Barat, masa bakti 2018 sampai 2022. Kepulauan Riau, masa bakti 2018 sampai 2022. Kelima, Papua, masa bakti 2018 sampai 2022. Keenam, Nusa Tenggara Barat, masa bakti 2018 sampai 2022. Ketujuh, Kepulauan Bangka Belitung, masa bakti 2018 sampai 2022. Kedelapan, Jambi, masa bakti 2019 sampai dengan 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk dan bimbingannya kepada saudara untuk berbuat yang terbaik bagi negara dan bangsa melalui cabang olahraga bulu tangkis. Jakarta, 11 Mei 2019, Ketua Umum PPSI, Wiranto.